Saudara sekalian, ubahlah sejarah dengan melakukan peran kita masing-masing, dengan roh takut akan Tuhan turun atas kita. Siapakah yang mengubah sejarah? Bukankah presiden, perdana menteri, ilmuwan, penemu, saintis, jenderal sanggup mengubah sejarah manusia? Tetapi ternyata kita tidak perlu menunggu menjadi posisi-posisi yang tinggi dan besar untuk mengubah sejarah. Saudara sekalian, ubahlah sejarah dengan melakukan peran kita masing-masing, dengan roh takut akan Tuhan turun atas kita. Itu yang terjadi di dalam Keluaran 1 ayat yang ke-17. Tetapi bidan-bidan Mesir itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi Israel itu hidup. Dengarkan baik-baik bahwa perawat-perawat yang sangat-sangat sederhana, mereka takut akan Tuhan dan mereka tahu apa tugas yang seharusnya mereka lakukan, dan mereka bertanggung jawab atas semua yang bisa mereka lakukan. Apa yang terjadi? Mereka menyelamatkan sejarah, mereka menyelamatkan bangsa Israel, dan Tuhan memberikan karunia yang besar atas mereka. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan hidup takut akan Tuhan. Apapun profesi kita, dimanapun posisi kita sanggup mengubah sejarah bersama Tuhan. Haleluya.